Pak, mangga ieu pirakeun ieu. Aki-aki dulu. Tapi banyak pirakeun. Ih, mun bisa. Sok. Ari di besekan apa sih? Mari. Ya, ikan 24. Paya ini, Pak. Mangga. Tunggu iya. Sok. Sudah kok kan ini Pak. Buat saya buatan Abi. Kan bersih. Sami sering iya nih. Pak, kenapa disebat peyem si madu, Pak? Pak, suara gengta. Resek, Pak. Memang amis, Pak. Ini, cobian, ini, sampai sini. Pengen cobian, Pak? Asa, alhamdulillah. Asa tuh, masuk, Pak. Kirakan, Pak lah. Ame kabantos ini, Pak. Nuju, Pak, ya, di Tribun Jabar, Pak. Amin, aduh. Asli, Pak. Ternyata betul ini beda dengan peuyeum biasa. Ini peuyeum asal dari kaki Gunung Galunggung. Curug badak. Memang manis. Lebih manis dari peuyeum biasanya. Lembut. Nah, seperti ini teksturnya. Ini ininya. Manfaatnya. Nah, ternyata ada juga ini. Manfaatnya. 12. Iya, 5 ribuan. Ada di tempat jogging olahraga Dadaha. Makasih. Dari mana, Pak? Asli Malengkong, ini mah peuyeum dari Curug Badak. Curug Badak itu masuknya desa Cisayong. Desa, ke atas Kecamatan Cisayong. Ya. Di kaki Gunung Galunggung. Gunung Agung. Galunggung Sukaratu ini dari Cisayong. Cisayong yang paling tinggi. Harganya dari berapa? 5.000. Nah, ini 5.000 ya, Pak? Iya. Ini kalau yang besek? Ini 12.000 tambah besek 2.000 gitu. Nah, ada nenek-nenek bikin besek. Dua. Nah, jadi sekalian ini katanya ada nenek-nenek yang bikin beseknya warga setempat. Kasihan gitu nih. Sekalian ikut ngejualin besek produk nenek-nenek. Nah, jadi ada dua. Satu, dua, 5.000, 5.000, 10.000 sama beseknya 2.000. Jadi 12.000. Masih, Pak. Aduh. Bener ini manis, kita coba sekali lagi. Nah, coba, Pak. Nuhun-nuhun, ya Allah. Ya. Beda dengan tape biasa. Beda dengan peuyeum Bandung. Malah si Bapak mengklaimnya ini lebih manis dari peuyeum Bandung katanya. Ada di tempat trek jogging Dadaha. Komplek olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Laris manis. Banyak yang beli. Memang manis. Buatan Bapak apa namanya siapa? Pak Ajat. Nah, buatan Pak Ajat. Pak Ajat kalau Gunung Agung. Namanya Ibu Lina. Iya. Malina. Sama jualannya cuma hari Minggu berarti, Pak? Tiap hari sih. Oh, tiap hari. Oh, ternyata Pak Ajat ini tiap hari nih di lokasinya di ini apa ya? Pokoknya ini ada di trek jogging atau trek jalan komplek olahraga Dadaha yang mengelilingi stadion sepak bola. Nah, ini peuyeum si madu. Satu bungkus. Pakai daun jati apa ya? Iya, daun tisu. Daun tisu. Daun pohon tisu. Pohon tisu itu terkenal dengan kerasnya apa ya? Iya. Biasanya dibikin untuk kusen bangunan ya, Pak ya? Tisu. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.